Kementerian Pertahanan menjadi antara benteng utama negara berdepan ancaman COVID-19. Balah GAP melaksanakan ops benteng dalam usaha mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti. Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan pelbagai alternatif direncana dan disusun sebaik mungkin bersesuaian dengan cabaran jenis baru dalam memastikan keselamatan negara tidak dikompromi. Salah satu perkara yang kita beri tumpuan adalah kawalan sempadan. Kawalan sempadan bukan saja dari segi parti tetapi juga dari segi ancaman-ancaman lain. Ya. Jadi kita di Sabah dan Sarawak, tumpuan kita untuk pos-pos kawalan sempadan. Sekarang kita dah mempunyai 17 pos kawalan sempadan dan kita akan tambahkan lagi 19. Jadi bukan 17 menjadi 19. 17 plus 19 lagi yang akan kita bina, bukan saja di Sabah Sarawak tapi kita juga akan bina di Utara Semenanjung, dua lagi pos kawalan sempadan. Tambah beliau, kerjasama dengan negara serantau dan antarabangsa turut diperkukuh dalam usaha menangani ancaman cyber. Manakala bagi mengimbangi antara kepentingan tugas dan kebajikan anggota, tiga perkara menjadi fokus kementerian dalam memastikan kesejahteraan warga pertahanan. Antaranya, pembinaan dan pembelian rumah untuk anggota tentera, pendidikan untuk anak-anak tentera, selain pelbagai insentif untuk veteran Angkatan Tentera Malaysia. Dato' Sri Ismail Sabri ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu program Bicara Naratif di Angkasa Puri.